Ustaz-ustazah
kewajiban mendidik buah hati kami ada pada diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami sedang dirundung masalah yang berat lagi besar, ya Allah. Lapangkan dada beliau, kuatkan tetap sabar dan tabah, karuniai solusi terbaik dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, masing-masing kami datang membawa hajatnya. Jangan biarkan beliau keluar, bahkan jangan biarkan beliau menurunkan tangan yang sedang berdoa ini kecuali Engkau kabulkan setiap hajat dan permohonan beliau, ya Allah. Sungguh kami telah menanti pasangan begitu lamanya, ya Allah. Belum juga ia kunjung datang. Sungguh kami telah menikah tapi belum dikaruniai putra. Izinkan kami memiliki putra, ya Allah. Sungguh kami telah sakit sekian lama. Izinkan kami sembuh seperti sedia kala, ya Allah. Izinkan, ya Allah, kami bisa menikmati semua nikmat dari-Mu dengan sempurna, ya Allah. Wahai Allah, ya Rahman, karuniai kening ini bisa bersujud di tanah suci-Mu, ya Allah. Karuniai tangan ini bisa terus memegang hajar aswad-Mu, ya Allah. Jangan kami Engkau wafatkan sebelum kami berhaji dan berumrah, ya Allah. Engkau Zat pemilik Makkah dan Madinah. Engkau Zat yang bisa memanggil kami bahkan tanpa kami harus keluar uang sepeser pun, ya Allah. Dengan cara-cara terbaik dari-Mu, izinkan kami bisa berhaji dan berumrah sebelum kami wafat, ya Allah. Wahai Allah, kami adalah hamba-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kalau yang berhak meminta kepada-Mu hanya mereka yang salih, ya Allah, lantas kepada siapa kami meminta, ya Allah? Kalau yang boleh meminta kepada-Mu hanya mereka yang sering duduk di majlis ilmu, lantas kepada siapa kami meminta yang jauh dari ilmu, ya Allah? Kalau yang berhak memohon, merengek, hanya mereka-mereka yang sudah dekat dengan Engkau, lantas kami yang jauh meminta kepada siapa, ya Allah? Sungguh, ya Allah, Tuhan kami hanyalah Engkau. Tempat kami bersandar hanyalah Engkau. Tempat kami memohon meminta hanyalah Engkau. Putuskan semua pengharapan kami kepada makhluk, ya Allah. Maafkan kami yang kami sering mengandalkan orang dalam. Maafkan kami kadangkala kami mengandalkan channel kolega kami. Maafkan kami yang sering mengandalkan makhluk-Mu yang lemah. Kami lupa padahal Engkau Zat yang Qawiyyun Matin. Engkau yang maha kuat. Engkau yang maha dahsyat. Sungguh mereka semua tak ada daya dan upaya melainkan semua atas izin-Mu, ya Allah. Maafkan kami yang salah berharap. Ampuni kami yang salah bergantung, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami kami jauh dari-Mu, tapi kami yakin akan ada satu masa ia kembali pada-Mu, ya Allah. Istri kami mungkin jauh dari-Mu, tapi hamba yakin suatu saat istri kami akan semakin dekat pada-Mu, ya Allah. Anugerahi kami pasangan, anak-anak, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami, ya Allah. Kami lelah bila mana kami melihat anak kami terus di atas handphonenya, ya Allah. Kami lelah jika melihat anak-anak kami terus salah bergaul, ya Allah. Lindungi mereka saat tangan ini tak mampu memeluk mereka, ya Allah. Jaga mereka saat lisan ini tak mampu melindungi mereka, ya Allah. Berikan perlindungan penjagaan terbaik-Mu untuk anak-anak cucu keturunan kami, ya Allah. Kami takut jika besok mereka pindah agama karena cintanya, ya Allah, kepada salah makhluk-Mu, salah satu makhluk-Mu. Izinkan anak kami tetap ada dalam iman. Izinkan anak kami tetap menjadi ahli ruku. Izinkan anak cucu keturunan kami menjadi ahli sujud, menjadi ahlul Quran, ahli shadaqah. Karuniai, ya Allah, anak cucu keturunan yang melanjutkan amal baik yang telah kami tanam. Izinkan, ya Allah, kami memiliki anak cucu keturunan yang terus mendoakan kami. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Dari lisan mereka kami berharap mereka kelak mendoakan kami dengan tulus, setulus-tulusnya ya Allah. Mudahkan ya Allah kami mendidik mereka. Ya Allah, kami mohon orang tua kami yang sudah senja usianya, izinkan hari-hari senja mereka dipenuhi dengan amal saleh. Penuhi hari-hari tua mereka dengan amal kebaikan. Izinkan kami anaknya tetap bisa bakti kepada beliau ya Allah. Izinkan kami terus bisa berbuat baik pada beliau di dunia ya Allah. Wahai Allah, karuniai kami kesempatan untuk berbakti walau hanya lewat video call atau telepon. Wahai Allah, kalau ada di antara keluarga kami telah berpulang, muliakan beliau di sisimu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Rahman. Jadikan riyadil jannah ya Allah. Karuniai kami bertemu berjumpa kembali di syurga Firdausmu tanpa hisab kala ya Allah. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ya Allah, tempatkan kami berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Kami keluar bersama orang-orang yang terus memegang teguh kejujuran. Lisankan terus ya Allah, izinkan lisan kami terus melisankan kebaikan. Tangan kami mudah berderma. Harta kami Engkau pilih untuk menolong agamamu ya Allah. Pilih kami untuk wafat dalam keadaan syahid ya Allah. Pilih kami untuk wafat di tanah suci Makkah Madinah ya Allah. Pilih kami untuk wafat di Makkah Baki ya Allah. Pilih kami agar kami tetap istiqomah hingga wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa sunnah, puasa tasawuf. Mohon doa dari jemaah, kami sedang membangun masjid di Wonosobo, sedang juga membangun SD di Wonosobo. Tahun depan juga insyaallah akan ada pondok tahfidzul Quran Muhammad Al-Fatih di Wonosobo. Doa dari jemaah, semoga memudahkan segala urusan yang membangun kami di Wonosobo. Dan kami mengundang sekaligus menunggu jika ada di antara jemaah ada yang berkenan menengok jari-jari di Wonosobo. Mudah-mudahan jemaah bisa menengok jari-jarinya di Wonosobo. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga kita semua istiqomah sampai usia nanti. Terakhir, ada satu wasiat, tiga wasiat. Tidak setiap waktu saya